Yus. Sudah jujur tenang, mainannya sudah ditaruh semuanya. Sudah bagus juga. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita halo apa kabar? Kita bersaudara. Mari kenalan. Saya Kak Airin. Oke? Oke. Nah, teman-teman di rumah, adik-adik semua, apa kabar hari ini? Apa-apa? Baik. Wah. Yang ini apa? Sehat, sehat, bagus. Apa? Luar biasa. Wah, keren. Tapi nih kalau sama Kak Airin, kalau ditanyain apa kabar gitu, jawabnya harus wow, baik Kak Airin. Oke, bisa ya? Apa kabar adik-adik? Wow, baik Kak Airin. Siap. Nah, sebelum itu kita mau ambil alat ajaib. Iya. Kita mau memuji Tuhan dulu ya. Siapa yang hari ini bersuka cita, bersyukur selalu? Angkat tangan. Bagus, semuanya bersuka cita. Mari kita pujikan I love you, Jesus. Untuk kasih dan anugerah-Mu, terima kasih untuk hari yang indah yang boleh Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih boleh sekolah minggu walaupun di rumah. Kami juga bersyukur Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau yang akan membimbing kami supaya kami bisa semangat, sukacita, dan fokus untuk sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke lagu selanjutnya. Tapi Kak Airin mau tanya dulu nih, siapa di sini yang selalu rukun? Akur sama kakak adiknya, sama mama papanya, teman-teman. Angkat tangan. Siapa-siapa? Oh, semuanya. Bagus-bagus. Tuhan Yesus juga rindu melihat adik-adik semua akur sama teman-teman, keluarga, kakak adik, dan juga guru-guru semuanya pokoknya. Kita mau pujikan bareng-bareng ya, tapi pakai gerakan. Jadi adik-adik yang bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Rukun Cinta Satu Sama Lain. Dua, tiga. Rukun Cinta Satu Sama Lain. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita, oke? Oke.
kita hari ini mau belajar buat taat. Ada nih lagu yang melambangkan tentang ketaatan itu. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi satu-satu. Satu-satu, aku taat mama. Gitu ya lagunya ya. Oke? Oke. Satu, dua, tiga. Satu-satu, aku taat mama. Dua, dua, juga taat papa. Tiga, tiga, taat kakek nenek. Satu, dua, tiga, taat Tuhan Yesus. Satu-satu, aku taat mama. Dua, dua, juga taat papa. Tiga, tiga, taat kakek nenek. Satu, dua, tiga, taat Tuhan Yesus. Satu, dua, tiga, taat Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Tata berharap adik-adik semuanya sehat dan semangat buat hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum Kak Tata bercerita dan adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Kak Tata ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Kak Tata mau tanya nih, adik-adik siapa yang suka berlibur? Wah, pasti semuanya ya. Adik-adik pernah berlibur kemana aja? Wah, tempatnya seru-seru. Kak Tata juga suka berlibur karena pasti kita akan senang dan bahagia. Nah, hari ini Kak Tata akan menceritakan sesuatu tentang teman-teman Kak Tata. Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tata mau cerita tentang dua orang teman Kak Tata yang suka berlibur. Mereka adalah kakak beradik bernama Ica dan Mika. Bulan depan akan ada liburan sekolah. Maka mulai sekarang mereka sudah memiliki tempat tujuan berlibur nanti. Dan suatu hari mereka membicarakan tentang liburan ini. Begini ceritanya. Sepertinya kalau kita pergi berlibur ke pantai pasti akan menyenangkan. Ya kan kak? Ah, menyenangkan apanya? Lebih asik pergi ke tempat bermain. Di pantai juga asik, Kak. Di sana pemandangannya bagus sekali. Nah, pemandangan kan cuma air saja. Lebih bagus ke tempat bermain. Kita bisa naik roller coaster, main ice skating, nonton film 4D. Pokoknya banyak deh. Tapi di pantai kita juga bisa bermain, Kak. Kita bisa berenang, buat menara pasir, naik perahu. Selain itu, udaranya pasti segar sekali. Itu kan menurut kamu. Pokoknya aku ingin berlibur di tempat bermain. Enggak mau ah ke pantai. Enggak bisa. Aku maunya pergi ke pantai. Nah, adik-adik, Ica dan Mika mulai berebut untuk menentukan tempat liburan mereka. Masing-masing punya pendapat dan merasa pendapatnya paling baik. Ibu dan ayah yang mendengar pembicaraan anak-anak itu
buru-buru mendekati mereka. Lalu ibu berkata kepada mereka, "Ica, Mika, kalian tidak perlu bertengkar untuk menentukan tempat liburan bulan depan. Pendapat kalian semuanya baik. Pergi ke pantai pasti menyenangkan, karena kita bisa menikmati pemandangan alam yang sangat bagus. Tapi pergi ke tempat bermain juga asik, karena kita bisa menikmati wahana permainan yang menyenangkan. Semuanya baik. Nah, tapi bagaimana kalau sekarang kita dengarkan pendapat ayah dulu? Menurut ayah, sebaiknya liburan kali ini kita kemana? Ke pantai atau ke tempat bermain?" "Begini anak-anak," kata ayah. "Menurut ayah, untuk liburan kali ini lebih baik kita ke tempat bermain. Jangan ke pantai aja ya," kata Ica. "Sabar anak-anak," kata bunda. "Biarkan ayah selesai berbicara dulu." "Begini anak-anak," lanjut ayah. "Pantai dan tempat bermain memang tempat yang menyenangkan untuk liburan. Tapi ayah punya tempat yang jauh menyenangkan daripada pantai dan tempat liburan, dan pasti lebih bermanfaat untuk mengisi liburan kalian semua. Tempat itu adalah..." "Kemana ayah? Cepat katakan," kata Ica tidak sabar. "Tempat itu adalah rumah nenek," jawab ayah. "Nenek pasti kangen dengan kalian karena lama tidak berjumpa. Jika kalian ke sana, kita bisa berlibur sekaligus melepas kangen dengan nenek. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" "Aku setuju," jawab Ica cepat. "Aku juga setuju," kata Mika. "Nah, masalah selesai kan?" kata bunda. "Berarti kita semua setuju dengan usul ayah bahwa bulan depan kita akan berlibur ke rumah nenek." "Hure, kita ke rumah nenek," kata Ica dan Mika. Nah adik-adik, walaupun pada awalnya Ica dan Mika punya pendapat masing-masing, tapi akhirnya Ica dan Mika menuruti perintah orang tuanya, yaitu menuruti perintah ayahnya, di mana ayahnya mengajak untuk pergi ke rumah nenek. Nah, mulai sekarang adik-adik juga begitu ya. Jangan lupa untuk selalu nurut perintah orang tua. Apapun yang orang tua perintahkan, itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Dari cerita yang sudah Kak Tata sampaikan, ada juga ayat Alkitab yang mengingatkan kita untuk selalu hormat dan taat pada orang tua kita. Ayat tersebut dari Keluaran 20 ayat 12a yang berbunyi demikian, "Hormatilah ayah dan ibumu." Sekian cerita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.